Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Ketemu lagi di channel ini di Almera Parabola. Kali ini Almera Parabola akan memberikan informasi ya atau tutorial mengenai Vision Plus. Sebenarnya Vision Plus ini sudah video yang ketiga kali ya Almera Parabola untuk coba memberikan informasi mengenai aplikasi Vision Plus ini sendiri, di mana aplikasi Vision Plus ini adalah aplikasi yang menghubungkan ID pelanggan receiver kita dengan aplikasi yang dimiliki oleh MNC Group, sehingga apabila terhubung akan mendapatkan free all channel di receiver atau di nomor ID kita masing-masing ya sahabat Almera Parabola. Nah, kenapa Almera Parabola memberikan informasi ini kembali? Ada beberapa pertanyaan dari viewer yang ada di channelnya Almera Parabola. Banyak sekali permasalahan yang muncul ya. Mereka sempat bertanya, kenapa sih bang, ketika sudah saya masukkan nomor ID pelanggan, tetapi yang muncul adalah ID pelanggan sudah terdaftar. Dan kesulitan juga, nomor ID yang mana sih bang yang kita pakai gitu loh, yang bisa menghubungkan ke Vision Plus ini. Nah, di sini Almera Parabola akan coba menjabarkan ya, menjabarkan dari awal bagaimana cara mendapatkan ID pelanggan dan ID pelanggan yang mana yang harus kita masukkan di aplikasi Vision Plus ini. Baik sahabat Almera Parabola, kita coba saja. Yang pertama yang harus sahabat lakukan adalah menyimpan nomor kontak atau botnya dari WhatsApp-nya Kavision ya. Di sini akan Almera Parabola informasikan nomor kontak yang sedang aktif adalah 0811 9500 828. Di sini sahabat kasih nama bebas, terserah Kavision. Lalu sahabat simpan. Setelah nomor Kavision tadi kita simpan di handphone, sahabat cek nomor Kavision di WhatsApp sahabat. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Lalu sahabat ketik saja cek untuk menampilkan perintah-perintah yang ada di Kavision, format-format yang ada di botnya atau kontaknya WhatsApp-nya Kavision. Nah, di sini sahabat bisa lihat nih, di sini ada cek nomor pelanggan. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Sahabat bisa ketik di sini cek spasi. Dan saya ada salah satu contoh ya darinya Kavision Gardener. Kebetulan ini adalah salah satu user ya yang pernah Almera Parabola pasang di lokasi. Nah, di sini akan ada kode barcode ya. Kode barcode SN76661840 STB ID 20921010 sekian sekian sekian, dan SIM card ID-nya 800466 sekian sekian. Nah, sahabat bisa gunakan yang ini nih. Yang serial number atau SN F76611840003. Jadi nomor ini sahabat bisa masukkan ke WhatsApp-nya tadi untuk mengetahui nomor pelanggan dari serial number F76611 ini.
Setelah selesai, sahabat lalu kirim saja dan tunggu informasi dari Kavision. Nah, di sini sudah ada balasan dari Kavision dan nomor pelanggan untuk STB F7661184403 adalah 7309411193. Nah, di sini sahabat gunakan adalah nomor ID ini ya. Ini adalah nomor ID dari receiver sahabat di rumah ya, atau nomor ID dari receiver yang sebagai contoh untuk informasi ke sahabat-sahabat Elemen Parabola di rumah. Baik, langkah selanjutnya adalah sahabat langsung salin nomor telah disalin. Kemudian sahabat masuk ke menu Vision Plus. Nah, setelah sahabat Almera Parabola masuk ke dalam menu Vision Plus dan mendapatkan nomor ID pelanggan dari WhatsApp-nya Kavision, langkah selanjutnya adalah lakukan pendaftaran di aplikasi Vision Plus. Seperti biasa, sahabat bisa klik daftar. Nah, masukkan nomor ponsel sahabat. Sebaiknya sahabat gunakan nomor ponsel saja biar tidak terlalu ribet ya untuk pendaftaran di Vision Plus ini. Di sini sebagai contoh, nomor handphone yang Almera Parabola gunakan adalah 0822 8398 8280. Lalu sahabat tekan lanjut. Pastikan nomor ponsel kamu sudah benar. Kalau memang ini sudah benar, sahabat bisa lakukan tekan tombol ya untuk menerima SMS atau verifikasi kode dari Vision Plus. Akan saya masukkan kode verifikasi dari Vision Plus 9395, lalu tekan konfirmasi. Sahabat bisa tunggu saja. Muncul menu seperti ini ya, apabila sahabat sudah terverifikasi. Langkah selanjutnya adalah sahabat pilih tekan tombol atau mode yang berlambang rantai seperti ini ya, yang di pojok kanan. Lalu sahabat tekan saja. Nah, di sini akan ada beberapa tampilan seperti provider, ID pelanggan. Di sini Almera Parabola akan jelaskan sedikit provider yang bisa dihubungkan ke aplikasi Vision Plus ini adalah MMC Vision. Jadi sahabat bisa gunakan ID pelanggan dari MMC Vision, MNC Play, Kavision, dan Playbook. Sebagai contoh, Almera Parabola akan masukkan providernya di Kavision. Lalu sahabat bisa masukkan kode atau ID pelanggan yang sahabat dapatkan di WhatsApp tadi ya. Lalu sahabat bisa tempel saja. Nah, seperti ini. Setelah ini selesai, sahabat lalu tekan sambungkan. Tunggu saja prosesnya berhasil menghubungkan ke PayTV. Nah, apabila sudah berhasil menghubungkan ke PayTV, sahabat bisa cek aktif dari aplikasi Vision Plus. Nah, sudah nampak ya kode unik, nomor ponsel, dan nomor lainnya. Ini artinya sahabat sudah berhasil menghubungkan ke aplikasi Vision Plus dengan nomor ID pelanggan yang sahabat dapatkan di WhatsApp tadi.
Baik sahabat Almera Parabola di rumah, setelah menyambungkan ke aplikasi Vision Plus ini berhasil di rumah, maka sahabat akan mendapatkan free all channel dari provider yang sahabat pilih selama 2 bulan. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa memberikan jawaban ke sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang saat ini mengalami kesulitan ya untuk mendapatkan ID pelanggan, ataupun ketika kita menyambungkan sudah terdaftar. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi solusi bagi sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah. Terima kasih sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.